Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam cukur sedunia. Oke, di video kali ini saya akan bagikan cara potong rambut taper ya bro, taper, dan orangnya ini nggak mau dikerik juga, nggak mau rapi, pokoknya tipis-tipis rambutnya, pokoknya kalong gitulah. Jadi nggak perlu dibagus-bagusin, dikeren-kerenin gitu, nggak perlu, cukup dengan biasa aja. Ini pelanggan sangat enak sekali, nayoh banget. Ini menggunakan sepatu Nor 3 ya bro. Sepatu Nor 3 menggunakan mesin Wall Super Taper Corded. Oke, menggunakan corded ya, sepatu Nor 3 ya bro ya. Santai bro, segini ditanya dulu sama orangnya udah cukup belum. Kalau merasa udah cukup, ya udah kurang tipis lagi, ditipiskan lagi ya. Koordinasi yang baik kepada customer atau pelanggan biar tidak salah gitu ya bro. Oke, ini tidak fade, tidak anu, pokoknya taper nggak usah dikerik, malah ini nggak rapi berbisan ini. Oke ya bro, terima kasih sudah menyaksikan video ini, juga sudah men-subscribe. Oke, terima kasih. Juglo lo bro. Engko nang gelo ndelok video iki. Soalnya aku yo ora pengin gawe gelo awakmu sih sebenarnya. Awakmu dhewe sing gelo ae. Kurang penggawean ndelok video kok gelo. Timbang gelo yo tinggal kono angon-angon wedhus apa ngomben-ngombeni sapi kono enak, tinggal ngarit lah wis. Gak ngono. Biasa bro, kita ngane tukang ngarit yo ngene iki nek motong lah kakune blas, biasane ceklan ngarit ambek ungkal lah, ceklane mesin potong yo tambah rada kroak-kroak, gak iso halus. Ora ceklane iki bro asline sebenarnya aku iki. Ceklanku iki ngono asline arit nyarit no sapi, tukang ngingon-ngingon sapi. Oke, ini sepatu Nor 3 ya. Tetap Nor 3, santai aja bro, santai. Ini sengaja tak bikin santai, agak lama-lama dikit ya. Santai, tenang. Set. Enggak pati rata untuk apa jenenge, sementing pokoknya kita rapi gitu aja udah seneng wes. Sekarang yang bagian atas di srek-srek bagian atas sedikit aja. Ini pun yang bagian atas tidak minta terlalu banyak, sedikit saja. Memang cuman hanya merapikan saja, enggak terlalu apa, terlalu banyak-banyak ya. Oke, gitu aja sudah. Enggak perlu dikerik. Oh, sasak dur, perlu disasak dulu sedikit. Saya nggak pipa guntingnya, pipa cok pipa ya cok, tukang cukur ya, tukang pangkas ya, pangkas rambutnya nggak pipa bareng kayamu cok nggak gunting sila wes sapi kok, sila wes ngentono duit akal. Nah kayak sing sila kayak tak kayak no wong kayak sampai teko telung tahun patang tahun ini gak bobo karek wong ibu. Jangan menuruti gengsi, karena kamu kegengsian tidak akan membuat kamu kaya, tapi turutilah kebutuhan, karena kekayaan akan bikin kamu bergengsi. Wah. Yo wes amune tok bro, wis bar iki soale. Iki wes wayahe untuk merapikan bagian yang samping-samping menggunakan trimmer tanpa dikerik. Bahkan ini yang dirapikan hanya bagian samping doang ya, bro. Ya udah, segitu aja ya videonya, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur sedunia. Wis ngono tok wis. Delok njaba. Ah, kadane ngene iki.
Si antri mana yang mlebu mana? Iya mlebu mana yang ngantri urung bayar kok. Bayar dicemplung kok neng pemanas isu-isu ini. Water hangat. Anggo godok banyu lo, godokan banyu bro. Ciro lupa. Siapa tang puluh? Bayar 10.000.